Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, comment, share, and like terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Sebagai upaya untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda, pada Juni 1948, Presiden Soekarno melakukan muhibah ke Aceh. Di tanah rencong tersebut, Soekarno disambut gempita oleh rakyat Aceh dan didampuk sebagai pemimpin oleh tokoh setempat. Dalam sebuah pertemuan dengan Tengku Daud Bereh, Soekarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda. Daud Bereh menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati. Dia menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asal perang dikobarkan adalah perang sabil, perang untuk menegakkan agama Allah. Ujar Daud Bereh dalam kisah kembalinya Tengku Muhammad Daud Bereh ke pangkuan Republik Indonesia karya M. Nur L. Ibrahim. Soekarno mengiyakan permintaan Daud Bereh. Dia mengajukan permohonan kedua bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam. Permintaan ini juga dikabulkan oleh Soekarno. Rakyat Aceh merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban, sehingga konon antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa, di beberapa masjid dan pusat pemerintahan Kota Raja atau sekarang Banda Aceh, panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian terkumpullah dana sebesar 1.200 ribu strike dolar, ditambah dengan 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli RI-001 Selawah atau Gudung Emas, pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia. Sayangnya Soekarno tidak menepati janjinya. Demi alasan persatuan, dia menolak memperlakukan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Dia menegaskan dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953. Akibatnya, Aceh mengalami resistensi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, pada September 1953, Daud Bereh memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan DITII SM Karto Suwirjo. Kekecewaan terhadap Soekarno tetap digenggamnya. Bereh bersedia turun gunung dengan syarat memperlakukan syariat Islam di Aceh. Pada tahun 1960, Bereh turun gunung, disambut dengan pengumuman konsepsi pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam bagi daerah istimewa Aceh. Pada 1961 keluar peraturan daerah nomor 30/1961 yang membatasi penjualan minuman dan makanan di bulan Ramadan. Pada tahun 1962 Pangdam 1 Iskandar Muda M. Jasin sebagai penguasa daerah mengeluarkan keputusan nomor 061/3/1962 tentang berlakunya syariat Islam di Aceh dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada 1963, terbit peraturan daerah nomor
1/1963 tentang pelaksanaan syiar agama Islam di Aceh. Sejak saat itu hingga sekarang, pemerintah daerah mengeluarkan berbagai peraturan daerah terkait penerapan syariat Islam di Aceh. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda.